Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mawang nak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai informasi terkait masalah aplikasi Smart Kemenkiu tahun 2024 Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak-ibu pengatur Smart Command Queue-nya, login ke aplikasi Smart Command Queue masing-masing. Coba dicik ada tampilan atau menu yang baru untuk tahun 2024 ini. Di bagian monitoring, ada tambahan menu nilai ikpasatkan. Nilai ikpasatkan di sini tentunya mengambil atau sumber datanya dari Sakti. Bisa langsung licik di sini nilai ikpanya nya berapa. Kami contohkan bulan Juni semester 1. Kita coba tampilkan untuk melihat nilainya. Di sini untuk nilai total saatkan kami Alhamdulillah mendapatkan nilai 100. Nilai yang maksimal. Tinggi yang rendah nilai IPA di sini tentunya tergantung dari Indikator-indikator pelaksanaan anggaran yang ada di bagian capaiannya di sini. Ada kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Biasanya semuanya kita kerjakan pada aplikasi SAKTI. Itu terkait masalah nilai Ipa. Dan juga di sini di bagian dashboard tampilan atau cara Penghitungan, cara penilaiannya juga beda dengan tahun 2023 kemarin juga baru ini. Coba kita cek. Di sini untuk grafik atau tampilan dari diagram nilainya ini masih belum semuanya masuk. Di sini di bagian informasi atau catatannya, nilai kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan aspek efektivitas capaian RO sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai APCNC. Jadi untuk APCNC di sini masih belum masuk, yang masuk cuma capaian RO Di sini untuk tabelnya atau diagramnya juga terlihat. Ini nilai kinerja perasaan anggaran. Nilai IPA ini di bagian di sini. Di sini data anomali. Alhamdulillah tidak ada data anomali. Terkait masalah RU. Ini pergengi sengenjian outputnya atau RU-nya tadi. Di bagian bawah pagu dan generasi anggaran. Di bagian bawah ada partisipasi satuan kerja. Ini juga semuanya otomatis terisi. Jadi intinya dashboardnya atau penilaiannya di sini baru dan juga ada penambahan tadi menu nilai kepasatkan pada monitoring. Itu saja informasinya, kawan-kawan dan bapak ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Akhirnya kami sudah dengan ucapan Nabi Laila Taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.